Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kids. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Bagi yang punya buku silakan dibuka halaman 76 ya. Di sini ada gambar Nurul ya. Dia sedang mencari pakaian ya, di sini. Tulisannya ya. I'm looking for a t-shirt. Nah, saya sedang mencari kaos. Nah, di sini Nurul sedang mencari kaos ya. Temanya adalah clothes, pakaian. Oke, kids. Di sini ada pertanyaan ya, ada 4 pertanyaan. Number 1 is where are the children? Anak-anak ini sedang ada di mana? Jawabannya adalah the children are in the garden, berada di kebun ya. What are they wearing? Mereka memakai apa nih? Ah, jawabannya adalah mereka memakai pada di sini ya. They're wearing jacket ya, jacket nih. Jacket, jeans ya. Dan ada boots ya. Ada hat sini, ada umbrella juga ya. Nah, jadi bisa jaket bisa raincoat di sini. So, the answer is they are wearing jacket, jeans, boots, hat ya. Number 3, what color are their clothes? Nah, warna apa? Purple and green ya. What do you usually wear on a rainy day? Nah, kalau kamu di musim hujan atau di hari-hari hujan itu biasa menggunakan pakaian apa? Nah, jadi kita bisa menggunakan jaket ya, supaya kita tidak kedinginan atau untuk terhindar daripada basah, yang sangat basah itu ya, kita menggunakan raincoat ya, menggunakan jas hujan. Oke, di halaman 79 di sini ada 11 gambar ya, ada pakaian dan atribut lainnya. Padahal akan baca dan kamu akan ikuti. Oke, okay. An orange sweater, a blue jacket, a pair of black jeans, a purple t-shirt, a green blues, a pair of orange flip-flops, a pair of blue sneakers, a red scarf, a red and white uniform, a red hat, and a brown belt. Ya, nah, jadi ini semua adalah yang sering kita pakai. Misalnya kita kalau kita mau jalan-jalan nih, kita mau traveling, biasanya kita menggunakan pakaian-pakaian yang santai, pakai kaos ya, t-shirt, pakai sneakers, atau kadang-kadang kalau misalnya kita ke pantai kita tidak mau pakai sepatu, kita pakai flip-flops gitu ya. Dan ingat, kalau masih SD menggunakan red and white uniform. Oke, anak, that's all for today. Ingat, terus belajar ya, dan jangan pernah menyerah ya. Jadi kita bicara tentang pakaian, maka bijaklah dalam membeli pakaian ya. Misalnya gini, kita udah punya pakaian ini, beli lagi nah gitu ya. Jadi kebanyakan numpuk jadinya. Nah, lebih baik belilah pakaian yang memang kita perlukan ya, bukan membeli sesuai dengan kita mau ini enggak, tapi kita membeli pakaian atau membeli apa memang karena kebutuhan. Oke, okay? That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.